Ya, ketemu lagi kita. Kali ini live di Instagram. Wah, tapi yang nonton belum banyak nih. Teman-teman yang belum datang dipanggil dulu. Kita buka lapak baru ya. Aduh, poni aku. Gak kayak Lisa Blackpink belum. Okay. Biasanya tuh live-nya di Facebook, cuman lagi ada maintenance khusus ya, jadi sore ini kita for the first time live-nya di Instagram. Bikin gemuk gak sih? Enggak lah. Lu justru kandungan amut yang ada kolagennya itu dia mengikat asam lemak, terus bisa meningkatkan reseptor insulin biar gulanya nggak numpuk di darah. Coba deh kalau nggak percaya baca jurnalnya tentang kolagen, tentang glutathione, itu justru malah menstabilkan berat badan karena dia ada perannya juga di keseimbangan hormon. Kapan-kapan kita bahas tentang apa aja sih yang bikin berat badan naik, itu juga seru. Nanti kita bahas kalau ada yang nanya. Waalaikumsalam. Gitu. Ngaruh gak sih berat badan ke kesehatan kulit gitu? Ngaruh gak? Halo, malam. Ngaruh kalau naik berat badannya karena konsumsi yang gak sehat, yang kurang lah ya, bukan gak sehat lah ya. Misalnya kelebihan gula, kelebihan minyak, jadi kolesterol, itu kan ningkatin berat badan ya, sekaligus efeknya ke kulit juga gak bagus. Gula itu kalau kebanyakan nggak bagus loh. Gula itu kalau kebanyakan di badan bikin jerawatan, di muka terutama. Udah naikin berat badan bikin jerawatan pula. Jadi konsumsi gula nih hati-hati ya, buat teman-teman yang masih suka minum-minuman kemasan. Minum itu yang cup-cup gaul-gaul gitu tuh, itu nggak sehat ya. Jadi mendingan minum air putih. Pokoknya jangan deh minum-minum kemasan gitu. Tapi kalau sekali-kali boleh ya. Kebetulan ini aku udah ngidam banget dari sebulan ada aku gak minum kayak ginian. Jadi hari ini biar moodnya bagus, minum deh. Ayo dong, nanya dong. Kemarin siapa yang ikut acara NASA di Jogja? Masih ketemu aku. Terus apa lagi ya? Apa yang kita makan itu tuh ngaruh loh ke kulit. Misalnya aku lagi banyak makan buah sama sayur, pasti kesehatan kulitnya bagus. Selain itu, jadi gak gampang naik berat badannya. Terus bugar, gak gampang ngelokro, capek gitu. Jadi apa yang kita makan itu, you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kau makan itu. Teman-teman Facebook udah dikasih tau belum ya? Dok, ibu menyusui anaknya umur 3 bulan. Belum boleh. 6 bulan ya. Biarkan si baby untuk menyerap asupan ASI yang eksklusif dulu deh. Ya, ASI-nya yang eksklusif. Hamil 12 minggu boleh. Untuk kehamilan nunggu sampai usia kandungannya di bulan ke-7, 8, dan 9. Ya. Aduh, poni aku kok gak bener sih. Karena kalau di awal-awal kehamilan tuh biasanya tubuh kita tuh masih beradaptasi dengan adanya benda asing di dalam tubuh, sehingga responnya tuh mual, muntah, badan greges nggak enak. Nah, jadi biarkan tubuh kita tuh beradaptasi dulu dengan benda asing itu. Baru setelah itu di bulan ke-7, 8, 9 tuh udah lebih stabil kan. Makanya kemudian baru boleh minum Amote gitu.
suamiku kemarin habis booster kedua. Jadi nggak ikut terlibat, pada pengen banget lihat update. Tunggu aja, kayaknya bakal ada lagi karena kemarin acaranya alhamdulillah rame yang dateng, jadi kita bisa bikin acara lagi deh. Tunggu ya. Pernah menang giveaway emote tapi gini, hah? Apa? Tolong Mbak Amin, itu tolong dibantu nih. Jangan sampai mencemarkan nama baik Amote ya. Ditagi ya, nih siapa nih bisa nggak nyampe giftnya. Tunggu ya Mbak Elnosa. Ini pada booster belum? Aku belum, karena belum sempat. Biasanya sama dok, sehari 2 saset kalau hamil trimester ketiga. Iya, sama. Jadi minum Amote semua dosisnya stabil ya. Mau kulitnya lagi cerah, kulitnya sedang gelap, lagi kusam, jerawatan, kering, umurnya tua, umurnya muda, keluhannya jerawat, keluhannya berminyak, semua sama. Minumnya 2 saset sehari. Jangan lebih ya. 2 saset aja, udah bagus itu, bener. Okay. Ada lagi yang nanya, nanya. Oh ini ada filternya kalau di Instagram. Itu yang namanya glowing. Kemarin seru loh waktu kita di NASA kemarin, kita ngomongin tentang kesehatan kulit, anti aging ya kan. Ngaruh gak sih kesehatan badan sama kesehatan kulit? Kalau badan lagi capek, otomatis kulitnya juga kelihatan kucem gitu. Terus kalau malam, terus kalau kurang tidur efeknya apa? Terus kalau kurang nggak pakai sunscreen nanti efeknya gimana gitu. Dok, kamu teh buat mengatasi rambut rontok habis udah pas saset baru ngefeknya. Waduh. Gini nih ceritanya, konsepnya adalah kita sama seperti tanaman ya. Jadi akan berbeda tanaman yang dikasih pupuk bagus sama yang dikasih, yang nggak dikasih pupuk sama sekali. Nah, begitu pula dengan suplemen. Suplemen ini sifatnya sama, dia akan membantu meningkatkan kualitas dari sel-sel kita. Walaupun terus nggak instan ya. Kalau pengalaman lo ya, jangan dijadikan patokan karena pengalaman. Kuku sama rambut itu adalah bagian dari kulit. Sedangkan Amote ini adalah suplemen kesehatan kulit. Jadi kerontokan itu adalah masalah kulit. Nah, kalau kita minum Amote, kita minum suplemen kulit, maka problem itu harusnya bisa teratasi. Namun, penerimaan tiap orang itu pasti berbeda-beda. Aku dulu minum satu box itu udah kerasa banget nggak rontok-rontok rambutnya. Mungkin karena kulit kepala aku jadi lebih lembab, lebih bernutrisi, jadi akarnya tuh lebih kuat. Begitu. Pasti akan ada perbedaannya dibandingkan kita nggak minum Amote. Jadi kalau dipatok berapa box dulu, berapa saset dulu, itu pertanyaan yang kurang bisa dijawab ketepatannya. Karena masing-masing orang itu kondisinya beda-beda. Ada yang si Fulan dia hidupnya sehat, kemudian si Sita hidupnya tidak sehat. Nah, maka nanti lebih mudah berefek pada yang si Fulan karena hidupnya sehat gitu. Itu pengaruh loh sebenarnya. Jadi berbeda-beda tadi ya. Dok, dulu kulitku kering banget sampai kayak udah tua. Alhamdulillah setelah minum Amote satu box udah lembab. Alhamdulillah rabbil alamin dan nggak bikin rambut rontok juga.
Iya, jadi kemarin aku cerita banyak nih tentang kulit kering. Kulit berminyak sama kulit kering itu kalau dikategorikan sebagai gawat darurat itu lebih gawat yang kulit kering. Karena kulit kering itu bikin cepet keriput. Jadi ibarat kata, apa ya? Daging gitu. Daging kalau nggak ada airnya itu di lenyek gitu, dia nggak akan balik ke bentuk semula, kayak kertas. Kertas tuh kan nggak ada airnya ya, jadi begitu diremek ya udah dia akan kusut gitu. Tapi coba kita lihat spons. Spons itu dia berongga dan ada airnya. Kalau kita remek terus dia akan kembali seperti semula. Nah itu prinsip kulit tuh hampir sama kayak gitu. Karena kulitnya kering, jadi yang namanya garis halus kertas tuh gampang banget terbentuk, apalagi kalau kita nggak pernah pakai moisturizer, nggak pernah minum air putih yang cukup 2 liter sehari tuh nggak pernah. Nah itu akan jadi kulit yang kering. Terus poin plusnya lagi, kulit yang kering kalau sudah lembab itu anehnya kita tuh akan justru kelihatan lebih muda karena kemudian kulitnya jadi plump, jadi menul-menul gitu, jadi glowing kalau ada sinar, terus kepantul gitu, jadi malah kelihatan lebih awet muda itu kalau kulitnya lembab. Jadi bye-bye kulit kering. Kalau ada teman-teman yang kulitnya kering, cus langsung dirawat dari luar dan dari dalam. Dari luar dengan pakai sunscreen sama moisturizer, dari dalam dengan minum amutis secara teratur, begitu ya. Halo Mbak Dwi Yuni, kemarin ketemu ya. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Omote bisa ngurangin uban nggak? Uban itu adalah ketidakmampuan sel kita untuk memproduksi zat warna lagi. Jadi tuh udah umur. Sampai saat ini belum ada sih aku cari yang dapat mencegah uban gitu. Kalau artikel banyak ya, cuman kalau artikel itu di kedokteran tingkat kepercayaannya tuh rendah. Yang paling tinggi itu jurnal, karena udah ada penelitiannya. Jadi untuk yang dari jurnal dan penelitiannya belum ada yang bisa menghambat pertumbuhan sel uban. Gitu. Nanti kalau ada aku kasih tahu ya. Halo Mbak Yuni, aku di tag dong, udah di tag belum? Lumayan buat nambahin follower. Minum Amote, oke, good. Ya, sangat-sangat disarankan ya untuk minum Amote ya, karena walaupun titelnya dia suplemen kesehatan kulit, sebenarnya buat kesehatan badan tuh bagus banget. Lebih nggak ngelokro badannya, bangun pagi lebih seger, nggak gampang pegel-pegel, of course, karena isinya kolagen. Kolagen tuh bagus banget buat sendi tuh ya. Terus ada vitamin C-nya juga, jadi bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Udah nih, abis nih. Itu kulitku udah kering, kerontang, satu minggu aja gak minum Amote udah kering. Oke, mari kita cari. Jangan-jangan gak cuman gara-gara minum Amote loh. Jangan-jangan air minumnya juga kurang dari 2 liter sehari. Terus pakai pelembabnya gak adekuat. Jadi pelembab itu tuh jangan di... apa? Biasanya kalau udah minum... kalau udah pakai pelembab sekali, udah aman gitu. Jangan salah, kita tuh harus mengevaluasi apakah pelembab yang kita pakai itu sudah cukup menghidrasi. Apakah dia cuma melembabkan cuma 5 menit habis pakai doang, habis itu enggak gitu. Jadi harus diatur konsistensinya. Apakah kira-kira pelembab ini bisa melembabkan kulitku sepanjang hari? Itu juga penting untuk dievaluasi. Jadi pelembab jangan sembarang pelembab ya. Makin kita cari, nanti kita akan makin ketemu pelembab yang lebih cocok di kulit kita, sesuai dengan tipe kulit dan sesuai dengan tipe kantong. Okay. Ya, kulit harus dirawat dari dalam, dari Amote dan skincare juga. Betul sekali, itu untuk yang mau paripurna ya. Kalau mau separuh-separuh ya udah separuh aja. Kadang berbeda kalau kita cuma ngerawat kulit dari luar aja, biasanya efeknya tuh nggak lama. Jadi ketika kita lepas krim yang bagus, ya udah kulitnya langsung kering lagi. Itu kalau kita cuma ngerawat dari luar. Tapi kalau kita ngerawat dari dalam juga, maka keparipurnaan itu akan bertahan lebih lama. Tuh, jadi nggak semata-mata aku udah nggak minum Amote nih, terus aku langsung kering kulitnya, enggak. Karena tubuh kita tuh nggak terus serta-merta tiba-tiba jeglek kering gitu, enggak. Tuh ya.
Kamu teh bisa banget pengaruh ke hormon, keseimbangan antara progesteron dan estrogen kalau di perempuan, testosteron kalau di laki-laki. Kepentingannya, jadi kalau hormon nggak seimbang, ya aku lupa deh, banyakkan progesteron atau estrogennya ya, itu dia kan mengontrol kelembapan sama produksi minyak di kulit ya kan. Kalau hormonnya nggak seimbang, minyak itu cenderung lebih banyak keluar di permukaan kulit. Sehingga apa? Bahayanya kalau kita kulitnya berminyak banget, terjadi clot atau sumbatan. Nah, sumbatan di kulit ini sangat besar potensinya bakal jerawatan. Nah, makanya kenapa menyeimbangkan hormon itu juga penting. Terus yang bikin hormon gak seimbang lagi itu stres ya. Stres, jangan dipikir yang bisa stres itu cuma otaknya, kulitnya juga bisa gitu. Makanya kenapa stres itu ngaruh ke kulit, karena tadi stres mengganggu keseimbangan hormon, keseimbangan hormon memproduksi minyak yang berlebihan sehingga timbul jerawat ya, begitu. Selamat malam dok, kalau wajah kayak flek akibat selalu kena sinar matahari bisa gunakan namate untuk menghilangkannya. Hai Mas Hairun Lukman, wah cocok nih cowok-cowok. Iya, beberapa testimoni yang aku dapat lama-lama flek hitamnya bisa memudar loh, begitu. Tapi yang paling penting adalah supaya tidak timbul lagi. Jadi kita minum amote, flek hitamnya memudar, tapi juga kita lindungi dengan pakai sunscreen supaya nggak timbul lah itu si flek-flek hitam. IG-nya DR Hutari, jualan IG. Kalau cuaca mendung itu aku suka kurang minum dok, berarti minum air putih wajib dulu. Iya wajib banget, mau mendung, mau hujan, mau badai ya tetap 2 liter per hari minimal. Kalau minimal itu berarti gak boleh kurang ya. Jangan sampai nih ya, skincare-nya udah mahal, amotnya udah mahal, tapi ternyata asupan dasar kita, asupan air putih kita kurang. Jadi kita nanti layu kayak kulit, kayak tanaman yang tidak dipupuk gitu ya. Jadi asupan air putih itu penting. Apalagi yang paling gampang dilihat kita kurang apa enggak air putihnya itu bibir. Jeleknya kalau bibirnya pecah-pecah, pakai lipstick belang bonteng, ya kan? Terus nggak bisa bikin lipstick yang glossy-glossy gitu, ya. Terus bawah mata hitam, kulit kusut, nggak cerah itu karena kurang minum air putih. Jadi nanti percuma kalau minum amote 2 kali sehari tapi air putihnya kurang. Makasih Mbak Kirana, siap cari yang terbaik dan tak akan ninggalin si amote. Udah nempel di hati. Yeay. Dok, apakah amote bisa untuk menanggulangi wajah yang memerah seperti udang rebus akibat kosmetik? Terima kasih. Oke, ini kosmetiknya apa nih? Aku penasaran nih. Biasanya kalau sampai bikin udang sampai merah, berarti di stop aja ya. Seharusnya skincare itu membuat kulit kita tampak lebih sehat, ya, lebih cerah merona, bukan yang sembarang putih ya. Jadi sehat, cerah merona. Artinya apa? Kenapa harus ada merona? Artinya pembuluh darah kita juga lancar. Tuh. Terus putih yang pucet itu juga sebenarnya nggak maksimal baiknya. Karena kita tetap butuh zat melanin sedikit-sedikit ya warna kulit untuk melindungi kita dari sinar matahari tuh. Nah, kalau kosmetiknya sampai bikin merah, kemungkinan ada zat-zat yang iritatif atau bikin radang kulit. Nah, sebaiknya di stop tuh. Di detox namanya. Terus di kalau aku bilangnya tapering off sih. Jadi, kadang kalau kita ketergantungan krim, apalagi krim-krim yang dari dokter-dokter tuh hati-hati ya. Krim yang baik adalah yang tidak menimbulkan ketergantungan. Tidak menimbulkan ketergantungan artinya kalau kita lepas krim itu ya udah nggak ada efek kenapa-napa. Jangan malah kita lepas krim itu terus jadi merah, jadi kusut, jadi kisut gitu. Itu berarti ya, ada sesuatu di krimnya. Jadi amote dia bisa untuk membantu meredakan peradangan ya. Kulit merah itu kadang karena radang. Nah, kalau amote ini dia ada zat anti radang karena mengandung glutathione yaitu master of antioksidan sama kolagen. Itu dia ada zat anti radangnya. Semoga bisa membantu untuk memulihkan kondisi kulit karena tadi amote itu suplemen untuk kesehatan kulit.
Bener gak sih dok, mengkonsumsi glutathione bisa bikin kram perut, gangguan ginjal, sesak nafas? Hah? Ini dapat dari mana mbak? Hah? Ini dapat dari mana? Itu tadi ya, kita di zaman digital ini memang harus hati-hati ya, baca jangan sembarang baca, apalagi sumbernya adalah dari share grup WhatsApp. Apalagi share grup WhatsApp dari yang isinya kakak-kakak, nenek-nenek, mbak-mbak. Ya, jadi kalau literasi atau sumber bacaan itu yang paling tinggi kastanya adalah jurnal, di bawahnya artikel, kemudian testimoni. Nah, kalau mau bagus tuh pakainya jurnal. Glutathione itu adalah master of antioksidan. Fungsinya untuk mencegah radikal bebas melukai atau membuat tubuh kita beresiko terhadap aging, bahasa aging, penuaan dan penyakit kronis gitu. Sejauh yang aku tahu, glutathione fungsinya sangat baik sekali. Saking baiknya si glutathione ini, bahkan dia ada di obat kanker. Jadi glutathione ini penting sekali karena master of antioksidan. Kita hidup di 2022 penuh dengan asap rokok yang udaranya udah mulai nggak sehat. Hidup dengan makanan cepat saji yang banyak mengandung micin dan zat kimia. Hidup dengan teflon yang kalau teflonnya ke barat artinya zat tarnya yang berbahaya itu bisa masuk ke dalam makanan. Jadi kita butuh penangkal radikal bebas. Nggak mungkin kita yang melindungi diri kita jangan sampai kena radikal bebas, karena radikal bebas ada di sekitar kita. Jadi kita yang membentengi diri kita dengan anti radikal bebas atau antioksidan, namanya glutathione gitu. Jadi kalau kemudian di sini adalah glutathione membawa keburukan, aku kok nggak percaya. Mungkin dengan dosis yang berlebihan ya, kalau nggak ya nggak apa-apa. Buktinya obat kanker, kanker itu kan ibarat kata penyakit yang belum ada obatnya ya, itu aja pakai glutathione loh. Berarti ya bagus lah fungsinya, dan ada di Amote, jadi nggak usah cari kemana-mana. Dok, kamu tuh bisa untuk ngecilin pori-pori nggak ya? Aku punya keluhan pori-porinya kelihatan gede-gede gitu juga sama komeduan. Oke, pori-pori agak susah nih jawabnya. Jadi Amote akan meningkatkan elastisitas. Terbentuknya pori-pori yang kayak lubang-lubang itu tuh karena kulitnya sudah mengendur dan sudah tidak elastis, sehingga kalau ada yang kebuka dia cenderung nggak bisa nutup lagi gitu. Akan meningkatkan kualitas. Tapi kalau mau dibantu dengan perawatan dari luar, bisa banget. Bisa dengan scrub, bisa dengan peeling. Nah, itu akan membantu untuk pertama mengeluarkan komedo atau membersihkan komedo, yang kedua juga mengembalikan atau mengecilkan pori-pori gitu ya. Jadi harus diimbangi antara minum Amote sama perawatan kulit juga. Thank you Manura Alifa. Seneng ya? Kalau udah stres keluar semua jerawat dok. Tapi minum Amote habis 4 saset langsung kempes. Keren banget. Ini pasti Mbak Agenas. Mbak Agenas yang Surabaya ini tuh adalah orang yang sangat bisa menahan diri. Karena aku kalau jerawat nemu satu aja udah kopek-kopek. Jerawat tuh kalau dikopek-kopek dia tuh ini loh, langsung nambah anak di sebelahnya, di atasnya, di bawahnya gitu. Jadi kalau 4 hari bisa kempes tuh berarti Mbaknya bisa menahan diri untuk gak mengkopek-kopek si jerawat tadi. Hebat ya, hebat banget. Amote yang nurunin kadar gula nggak dok? Yang nurunin kadar gula itu obat insulin. Tapi di kolagena itu yang aku baca, dia bisa membantu meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin. Ya lo apa? Jadi artinya gula-gula bebas di dalam darah itu kan kita makan gula nih ya, terus gulanya beredar dalam darah. Nah itu tuh ditangkep-tangkepin sama namanya reseptor untuk dijadikan sumber energi buat kita beraktivitas. Nah si Amote ini dengan kata lain dia tuh bisa meningkatkan reseptor tadi. Jadi gula-gula bebas tadi ditangkep-tangkepin kemudian diolah menjadi energi, sehingga tidak menumpuk dan menjadi berat badan yang berlebihan. Tuh. Thank you Mbak Yuni, sehat-sehat ya. Dokter Dina gak pernah live di TikTok. Aku gak punya akun TikTok guys, malu. Udah merasa nggak bisa ngikutin. Jujur aja kalau lihat TikTok tuh
cepet banget kan dia move-nya, dan kayak kapasitas otakku nggak untuk itu deh, jadi kayak cenderung pusing. Ya nanti kalau teman-teman banyak yang minta, oke lah. Tapi kalau yang minta masih 1-2, aku pikir-pikir dulu ya. Yes, aku udah coba Amote, seger banget, enak dan bikin gue lebih cerah. Thank you. Udah habis ya nanya, ini udah selesai nih live nya. Iya. Ternyata ini ya, kalau karena baru pertama kali live di Instagram tuh nggak sebanyak di fanpage sih. Tapi menurutku pertanyaannya lebih banyak di Instagram. Kenapa ya? Apakah besok aku lebih seneng mana sih? Aku live di fanpage Facebook atau di Instagram? Komen ya. Aku biasanya kalau ada jerawat cuci muka di Kopek, lanjut di tetesan pro, biar cepet kering. Pokoknya secinta itu sama produk. Good, good. Mengkonsumsi emote bisa detox racun dalam tubuh kita dok? Do not think so ya, karena kalau detox itu tuh cuma bisa dilakukan oleh keringat sama oleh feses. Jadi kalau detox kayaknya nggak ke situ arahnya, dia mengkonsumsi aja. Bisa dikonsumsi dengan air hangat, mending pakai air es, lebih enak. Ya air biasa lah minimal. Semuanya dok live di FB sama IG saya suka. Thank you. Kok tiba-tiba jadi banyak ya? Instagram dong, wah, Mbak Fitri. Facebook aja dok, wah. Ingin sama FB aja dok, TikTok bikin boros banget. Oh gitu, oh karena isinya gerakan semua ya kalau TikTok ya, jadi lebih makan kuota. Masa di TikTok gak punya, IG aja. Oh banyak yang di IG. Iya banyak pemain di IG karena semuanya main Instagram. Udahlah aku serahkan pada tim Amote aja maunya di mana. Iyalah banyak yang main di IG karena semuanya kebanyakan punya IG. Tapi kan bisa bridging ya, maksudnya kalau aku live di FB sekaligus live di IG itu harusnya bisa loh. Untuk zaman 2022 masa nggak bisa sih? Gitu. Oke, teman-teman terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk antusiasmenya. Pertanyaannya well banget malam ini. Mungkin pertanyaannya beda ya, beda audiens. Di FB nanya yang itu, di IG nanyanya beda lagi. I like it. Semoga tadi cerita-ceritanya, sharingnya sama saya bermanfaat. Astaga, aku tadi gak ngebuka dong. Maaf ya. Gak dibuka tapi ditutup. Semoga tadi bermanfaat semuanya. Boleh dilanjut, pilih di IG atau di FB lewat komen ya. Semoga tadi bermanfaat semuanya. Tetap sehat, jaga kesehatan kulit, dan juga jaga kondisi badan, karena ini aset kita seumur hidup ya. Oke, gitu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di sesi live bareng Amote berikutnya. Kalau di FB di amote.co.id, kalau di Instagram juga di amote.co.id. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Dadah. Gimana cara nge-offin ya?